dulu sih saya nganu di PHK di waktu di PJK KAIK itu dulu 86 saya di PHK di situ, tapi mulainya 81 terus 86 di PHK. Ya, hampir 6 tahun kerja di INKA. Dulu kan banyak bahan-bahan dari Jepang itu datang untuk di pergantian mesin-mesin itu. Berapa kotak-kotak itu berapa puluh, berapa ratus saja untuk ganti mesin-mesin di INKA itu. Nah, pikiran jualan koran, punya waktu. Wah, seandainya saya jualan koran, lalu apa ya laku ya? Begitu pikiran saya. Selanjutnya terus saya kerja di stasiun itu ya. Saya pikir-pikir lah, enak jualan koran daripada di stasiun, sebabnya sedikit gajinya. Ibunya itu bengok-bengok gajinya di stasiun enggak bisa untuk makan lah. Dan saya sambil jam 1 itu pulang sambil jualan koran, nanti jam 6 datang lagi di situ, di stasiun. Makanya wah waktunya buru-buru juga. Saya bawa 50 koran waktu itu. Sudah saya niati enggak kerja di stasiun, pagi bawa koran 50. Terus akhirnya diberi jalan banyak-banyak. 40. 40 di sana juga sudah habis 4 pagi. Kalau enggak habis gimana? Tanggung sendiri apa kembalikan nggak apa-apa gitu. Akhirnya ada perubahan tanggung sendiri, wah itu pernah. Burungnya gratis itu ya 2000 sampai 2000 lah, sampai 2000 turun gratis tuh. Waktu 97 itu Krismon tuh, pemerintah banyak pegawai negeri yang nangis gajinya tinggal separuh, biasanya bisa untuk gini-gini, nggak bisa untuk apa-apa gitu. Saya ikut itu, langganya 50 jadi 25. 25 besoknya lagi turun lagi, Pak nggak langganan, nggak bayarnya tiap bulan nggak mampu. Begitu pegawai negeri aja sambat begitu waktu. Korannya itu harganya enggak, kalau enggak salah 2.500 dulu. Tahun berapa? 88 kira-kira loh. Sekitar itu. Jadi ya batinya tuh separuh waktu itu. Kalau hari ini kan 6.000. Terkadang saya jual 5.000, kalau 6.000 kalau sore enggak laku. Ya 5.000, tinggal setornya di agen 4.000. Jadi berarti punya 1.000 begitu. Kerja di Widya Yuwana 25 bilang begitu. Yes. Pokoknya ya sudah dah, saya tanya dulu, saya ketemui. Nah, ketemui saya, sudah besok mas ke kantor saja Pak Bun, Pak Kamtonya, saya datang ke rumahnya Pak Kamto dengan istri saya, dengan gaji 2.250 ya toh, 250 lagi ya, bersih-bersih ya, lalu sampah-sampah itu dua. Di Widya Yuwana.
tiga. Putranya tiga, terus sekarang sudah umur berapa? Nah, kelahiran 87 sekarang Karyono sudah 32 ya. Sudah kerja ya? Sudah kerja, sudah pun lulus sarjana. Ya, nikah baru 2 tahun. Sudah 2 tahun lah. 2017 nikah. Yang nomor 2? Nomor 2 kelahiran 91. Sekarang ikut kakaknya di Surabaya juga belajar ngajar. Baru ya. Lulus S1. S1 di Widya Yuwana situ. Ketiga di Widya Mandala. Oh, ini. Iya. Ini masih kuliah. Masih. Umur berapa sekarang? Kelahiran 99. Oh, 99. Ya senang saja. Waduh. Memang itu masih diminta orang-orang harus datang beli. Tapi kan dengan jumlahnya yang sekarang sudah menurun. Ya, nggak masalah bagi saya daripada di rumah nganggur.